Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di depan garasi PO Mulyo Indah, perusahaan otobus dengan, wah pasti dulur-dulur kenal banget sama ini, karena terkenal akan lambang kenyamanannya ya, sedari dulu Mulyo Indah, bis pribumi dari kota Surakarta. Ini saya untuk kesekian kalinya sebenarnya, karena yang udah dua kali sih kesini ya, dua kali waktu itu ya cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Nah ini setelah sekian lama baru ada kesempatan kesini lagi ya. Nah rumah saya sendiri itu deket banget ya, cuma di situ aja ya rumah saya ya. Bagi warga Banyuanyar, Klodran, terus Colomadu ya kita tonggoan. Nah, ini ya, tadi sudah izin langsung ke ownernya ya. Sampaikan ke ownernya dari security, terus langsung ke sang owner ya. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Nah, ini kita sudah berada di dalam garasinya dan ini saya ditemenin sama ini. Kok ngadep sana semua? Nah, ini sama Dedek Gemes sama Miss Bottom juga. Ya. Nah, ini kita bakal lihat-lihat ke sana, lihat-lihat di unitnya yang saat ini terparkir di garasi ya. Nah, ini juga unit-unitnya juga masih banyak yang ngeland ya. Ngeland bis AKDP Solo Semarang dan bus malam AKAP Jakarta ya. Oke, kita langsung aja capcus ke sana. Nah, di sini di depan ini kita langsung bertemu dengan tempat menaruh spare part ya. Nah, spare part di sini ya. Ini di sini juga ada tulisan-tulisan, ada nomor polisi, nomor pemadam api, terus ada himbauan untuk tidak ngompreng. Nah, terus ada kata-kata motivasi juga, bekerjalah yang baik jika tidak mau ditegur. Nah, cakep. Solo berseri, terus ada himbauan juga, dilarang merokok, dilarang membunyikan klakson di dalam garasi dan lain-lain. Nah, uniknya di sini itu juga ada reward untuk driver-driver yang berprestasi ya. Nah, ini juga ada yang solar irit, ada solar boros ya. Nah, RPM 20 ke bawah, RPM 20 ke atas. Seperti ini ya, ada rewardnya tersendiri yang terpampang di dalam garasi. Nah, di sini juga ada foto-foto bus Mulyo Indah dalam bentuk 2 dimensi ya. Nah, ini juga saya pernah duduk di sini dulu ya, waktu nunggu bis naik Mulyo Indah ya. Nah, ini ada foto menteri. Ini tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun 86 87-an ya. Bodinya bodi GMM Banteng itu ya. Kursi ini udah jarang-jarang, satu, dua, lega. 26 ini. 22 seat. Mulyo Indah. Ini sama Dwi Jaya juga ya, ya dulu ya. Tahun 82 ini ya, yang kapsul. Oh iya. Ini tahun 82 tuh fotonya. Ini tahun 82 ya, sudah ngakui sisi Dwi Jaya berarti ya Pak? Waktu itu? Belum. Oh. Baru 85-an mungkin ya? 87-88 ya. Ngakui sisi Dwi Jaya. Mantap ini. Kita saatnya jalan ke sini ya.
pengemudi atau kernet dilarang merokok di dalam bus. Nah, ini suatu bentuk pelayanan yang sangat spesial dari PO Mulyo Indah ya. Nah, di sini juga tersedia loket kalau mau beli dari garasi ya. Mau beli dari garasi bisa ya. Nah, ini juga ada dua garasi, ada yang outdoor dan ada yang indoor. Nah, ini dia unit-unit yang terparkir. Nah, sini. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari sini dulu ya. Nah, ini. Ya, untuk PO Mulyo Indah sendiri sudah berbadan hukum ya. Jadi PT Sami Mulyo Indah. Ya. Nah, ini nopol AD1577AU. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1526. Nah, unit ini dibeli dari PO Putra Raflesia. X-nya Putra Raflesia ini. Dan ini sepertinya juga waktu pas beli itu kalau nggak salah itu masih 0 km. Ya. Nah, ini tadinya jalan kelas VIP Solo-Jakarta, tetapi sekarang sudah turun kasta ya. Jadi Solo Semarang Terboyo. Nah, 1526. Nah, ini juga ada unit nopol AD1576AU. Nah, ini untuk trayeknya sendiri masih Jakarta Pulau Gebang Solo ya, non ekonomi. Nah, ini kalau berarti ini masih jalan Jakartaan yang ini, unit kelas VIP ya. Nah, ini Mulyo Indah. Sini ini 1526 juga. Di depannya sudah diganti tapi jadi lampu Jetbus 2. Nah, cakep banget. New modus. Kamu gimana kesan-kesannya main kesini? Be aja. Karena dia nggak suka bis. Ini juga sama ini, bukan penggemar bis nih. Nah, ini unit Solo Semarang ya. Yang tadinya juga ini adalah unit ngelen ya, tapi sekarang sudah jadi Solo Semarang. AD1401AH. Nah, unit ini sebelumnya ini kalau nggak salah di Big Bird ya, 1525 X Big Bird. Dulunya ini bodi Restu Ibu. Restu Ibu model klasik ya. Klasik itu yang kayak gitu ya. Yang kayak punya Jaya Putra 1610. Tuh, kayak gitu yang masih orisinil. Nah, ini dulu unit spesial. Kalau Mulyo Indah itu spesialnya ada di seatnya, di kursi ya. Jadi waktu pas ngelain pertama-pertama kali itu masih 33 seat waktu itu, aku inget banget. Dan masih ada double rack rest-nya ya. Aku nggak tahu naik yang ini atau yang satunya karena ada dua unit ya. Terus yang lain penumpang itu pada berdiri sampai ke pintu-pintu dari Boyo, udah dari Boyolali sampai ke Semarang itu berdiri terus. Tapi aku selonjoran di depan sambil buka leg rest, double leg rest, selonjoran, wis enak banget wis. Orang yang pada berdiri itu pada ngeliatin, iki enake mase ya. Dan penumpang-penumpang yang duduk lainnya. Itu ya. Waktu itu tapi sebelum corona ya, jauh sebelum corona. Nah, ini juga yang dulunya ngelain bis malam juga tapi sudah turun kasta di line AKDP Solo Semarang. Nah, kalau yang ini 1634AU ini yang tracknya ke Purwantoro ya, Bogor Purwantoro.
Nih. Cuma sepertinya masih kemarin sempat ada pamfletnya ya kalau Mulyo Indah ke Purwantoro. Cuma ya karena pandemi ini mungkin belum ya. Kita tunggu saja ini. Nah, ini. Karena kalau Mulyo Indah sendiri trayek memang ada Purwantoro itu. Ya. Dan dulu juga dilayani ya. Era-era 80-90-an itu. AD7027OA nih. Cooler nih ya. Mercy nyaman, Mercy setir tampah. Wow, Solo Semarang masih ada leg race-nya. Mulyo Indah doang. Nah, kayak gini kurang lebih unit Solo Semarangnya ya. Wah, ini pasti nyaman banget ini asli. Cooler, terus leg race-an ya. Karena ya memang cooler itu nggak ada obat udah. Kenyamanannya itu tiada tara. Oh ya, satu lagi ini belum. Nih. Ini unit Scorpion King ini juga dulu jatah ngelen Bogor Solo. Ya, ini juga Mercy lawas juga. Scorpion King. Tuh. Nah, ini masih orisinil Scorpion King ya. Masih orisinil Scorpion King. Ini juga sempat ngelain Solo Semarang juga. Nah, ini unit Jetbus HD ya. Nah, ini non ekonomi Jakarta Pulau Gebang Solo. Ini 1526 Airsus ya, sudah menggunakan air suspension. Nah, ini juga unit Solo Semarang ya. Solo Semarang AD1631 PA. Ini sepertinya sudah tidak jalan untuk sementara ini. Ya, jadi nyaman banget loh bis ini ya. Ini cooler tapi sasisnya panjang ya. Jadi ada penambahan sasis di sini ya. Nah, di sebelah kanannya ini adalah tumpukan kursi-kursi yang mungkin sudah tidak terpakai ya, karena dilihat dari kondisinya juga sudah seperti itu ya. Ini ada double leg rest-nya juga di situ terlihat. Nah, ini belakangnya ya. Nah, ini kembarannya yang tadi, Scorpion King cooler juga ya. Viator. Nah, ini unit Galaxy Excel. Bodi tentrem Galaxy Excel. Cuma depannya itu udah di rombak jadi Jetbus ya. Ini tentunya ekstra hari bis malam, tetapi sudah ngelen jadi bis AKDP Solo Semarang. Nah, jadi Solo Semarang itu memang unitnya banyak karena trek Mulyo Indah itu ya jamnya juga banyak banget ya. Nah, ini seperti ini. Oh, ini masih terpampang juga Solo Jakarta Bogor. Oh, berarti yang satunya, kalau yang ini mungkin ini belum ngelen ya, belum ngelen Solo Semarang. Yang satunya karena ini kembar ada kembar. Oh iya, lupa ini yang ini nih, yang ini itu yang X Centrum 1526 Airsus ya, X Centrum. Nah, ini spesial, unit spesialnya nih, Golden Dragon ya, Golden Dragon milik Mulyo Indah, Scorpion King asli. Dan yang ini juga Bogor Ponorogo treknya ya. Bogor Ponorogo. Ini juga masih
Nah, ini nih spesialnya Mulyo Indah. Tuh, double leg rest. Ya. Nah, ini Golden Dragon. Ini pakai yang Yuchai 300 HP ya. 300 horsepower. Nih, unit yang sangat spesial sekali ini. Nah, yang ini baru ini. Ini yang Solo Semarang ya juga ini. Iya. Nah, ini nih. Di yang nanti kita review dulu. Kita lihat yang ini dulu. Ini Nopal 1655 BA ya. Ini jalan Solo Semarang juga. Nah. Ini harta karunnya di situ tuh, tapi nanti dulu aja. Nah, ini unit yang 1626 ya. Ya. 1626. Ini saya pernah naik unit yang ini dari Bogor ke Solo. Nah. 1578 AU. Ya. Kia ini. Nah. Ini artisnya Mulyo Indah ya. Kia ini. Pak, siapa itu drivernya aku lupa. Yang jelas dulu itu sering banget ngobrol di Terminal Kartasuro ya. Waktu itu, ya sekarang juga beliau masih sering di Terminal Kartasuro tak lihat ya. Di Wedangan ya. Ini 1578 AU. Bis banter nih ya. Nah, kalau yang ini face dari si Golden Dragon-nya ya. Spesial banget pokoknya. Nah, ini nih. Ini yang Scorpion X nih, 1526 air suspension. Hashtag selonjoran. Ya, hashtag selonjoran. Naik Mulyo Indah pasti selonjoran ya. Nih, 1636 AU. Pegasus. Ini juga yang unit Jakarta Solo ya. Kembarannya yang tadi Solo Semarang. Nah, kalau yang ini yang masih sering banget ngelen, dan kemarin saya sama Miss Bottom ya. Sama Miss Bottom. Itu yang ini. Kita kan naik yang ini. Heeh. 1579 AU. Selonjoran ya. Ini udah pulang garasi ya, karena memang jalan sekarang tuh seringnya 1 PP efek pandemi. Nah, ya kita naik yang ini. Naik yang ini. Enggak, kamu nggak diajak. Aku sama Bebep aja. Nah, ini. Wih, udah pasang knalpot Swos juga nih, senior. Nah, ini Mercy, bis Mercy medium MBO508D ya. Nah, ini ya. Ini menjabat pariwisata. Harta karun ini. Nah, ini belakangnya seperti ini. Ini nopel lamanya AD9929 AA. Ini masih terjaga banget. Nah, ini juga ada juga nih unit spesialnya. Wah, masih terjaga dengan baik. AD1665 BA.
Nah ini karoseri Restu Ibu ya. Restu Ibu ini juga ada lambangnya juga. Nah, tembus ke sini. Unit medium juga ini. Mulyo Indah. Naik. Ya. Nah, seperti ini dalamnya. Ini sepertinya Mercedes-Benz O800 ya. Ini ya. O800 nih. Nah. Atau coba tak tengok belakangnya lagi. Nah, ini O405. Setra ya, masih ada artefak model karoserinya itu New Setra ya. Nah ini New Setra, dulu memang Setra itu selendangnya seperti itu ya, Rahayu Sentosa, terus Restu Ibu. Nah baru seiring berjalannya waktu baru pakai selendang yang gini, model kayak Setra pistol gitu ya. Terus sekarang udah jadi Voyager gitu. Kalau sekarang ini Pegasus. Ini. Royal D. Nyenengke banget ya. Jajaran bis-bisnya. Wah, ini lambang kenyamanan. Jos banget ini. Nah, ini adalah tempat cuci bus ya. Tempat cuci bus. Nah, ini di outdoor ya. Ini unit Solo Semarang AD1402AH sedang dicuci. Nah. Cakep banget ini. Ini lega loh seatnya loh. Nah, masih ada leg restnya juga ini. Solo Semarang. Nah, udah dulu ya kita. Enggak foto juga. Nah oke. Mungkin segini dulu video dari kami. Semoga maju terus untuk PO Mulyo Indah. Ya, lambang kenyamanan dari Kota Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.